Ring perak 450.000. Lo kok bisa Bu ring perak segitu? Ini soalnya kan kita ini apa grosir. Oh gitu. Yaman wulung dibanderol 150.000 saja. Ya, ringnya alpaka. Ukir ini natural ruby ya, cukup bagus. Saat ini harganya dibanderol 750.000. Iya. Ada memunya. Oh, virus Mesir. Hijaunya seperti ini ya, Bu ya? Termasuk unik-unik berarti ini Bu, hijaunya virus Persi. Wih, seger-seger. Dan ini diinformasikan oleh Bu Erna harganya per gram. Ini sekali lagi di Aba Emil ya, mengerjakan ya, pembentukan cincin, pemesanan ya, mulai dari nol hingga final. Beli batu permata itu mending ditanyakan dulu tentang keaslian, atau si pedagang minta jaminan keaslian atau bergaransi lah gitu istilahnya. Karena kan dari batu jenis batu permata ataupun batu akik itu masih banyak batu tembakan sintetisnya itu banyak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel 4 News Go Surabaya. Ya, ini saya sekarang berada di daerah perumahan Mega Asri ya, daerah larangan Sidoarjo. Nah, di depan saya ini adalah lapaknya Abah Emil ya. Nanti akan kita tunjukkan ya. Nah, sementara itu di kawasan perumahan ini ya, di depannya digunakan untuk sebagai pasar gitu ya, pasar batu akik. Nah, di depan ini adalah lapak-lapak batu akik, batu permata, kemudian barang-barang antik lainnya. Sementara itu di sini bukanya mulai pagi hingga malam ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini cukup enak lokasinya, dan yang pasti cukup nyaman ya. Oke ya, langsung saja kita akan tunjukkan dulu lapaknya Pak Emil. Oke ya, kita lanjut. Iya, ini adalah penampakan lapaknya Pak Emil ya. Di sini ada banyak sekali teman-teman ya, batu akik, batu permata, kemudian barang-barang unik lainnya. Nah, untuk lebih lanjut lagi, sebelumnya kita akan minta izin dulu ya. Ya, assalamualaikum Abah Emil. Waalaikumsalam. Ya, pripun kabarnya, Bah? Alhamdulillah sehat-sehat. Bah, ini tayangan perdana. Nah, saya mau minta izin untuk review barang-barangnya yang cukup banyak, Bah ya. Oke, terima kasih. Di sini lokasinya di mana, Bah? Di Peru Mega Asri Blok D nomor 66 Larangan Sidoarjo. Oke. Di sini selain lapak, apa juga mengerjakan menopo Pak niku, Pak? Ya, pemesanan cincin, perak, monel juga. Mulai dari nol sampai final gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Kan ada nanti untuk pengerjaannya ada di tempat situ kan, ke anak-anak. Oh, ada tim gitu ya, Pak? Timnya, ya. Baik. Ini merupakan alat-alatnya nggih, Pak nggih? Ini untuk pemasanan batu-batu permata. Baik. Nggih, Pak. Monggo dilanjut dulu nggih, Pak nggih. Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi. Nah, selain ada banyak sekali batu akik di sini, ini kita tunjukkan yang di etalase ya. Di lapaknya Abah Emil. Iya. Ngapunten menika, batu napa mawon, Bu? Batu giok, blue sapir, kemudian yellow sapir, red garnet, wi, seperti jewereli ya Bu ya di sini ya, lengkap sekali. Oh, jewereli kan ini khusus biasa. Ini tempatnya toko batu permata aja. Oh gitu ya Bu ya, baik.
Kayak gini ini masih lustun ya Bu ya, yeah. Itu harganya pripun, per butir atau per kret? Bervariasi. Bervariasi. Okay. Itu beda jenis batu, beda harga per kretnya. Okay. Yang harga per kret itu salah satunya apa aja? Semua jenis permata kita ini timbang harga per kret. Oh gitu ya Bu ya, baik. Ini teman-teman ya, kita tunjukkan stok ya di lapaknya Abah Emil ya. Ada blue sapphire, kecubung juga ya Bu ya. Amethyst. Amethyst, bahasa populernya. Kemudian merah ruby ya Bu. Merah ruby, red natural ruby. Kemudian ada kalimaya atau kalimaya. Batu opal. Banten nopo Afrika. Afrika. Iya. Di sini teman-teman kalau misalkan membutuhkan ya untuk dibuat cincin yang bagus, di lapaknya Mbak Emil ini cukup lengkap ya. Tinggal pasang, sama sangi bisa ya Bu ya di sini ya. Bisa. Nggih. Beli ring sama batunya kita pasang di sini. Iya. Ringnya menapa mawon Bu, bisa disampaikan? Ringnya mulai dari alpaka. Alpaka sirkon, ya. Monel, titanium. Ring perak. Monel handmade punya juga ya Bu Monel ya? Monel handmade bisa. Oke, jadi semuanya ya Bu ya? Yeah. Wih, luar biasa. Jadi kelihatannya ya biasa-biasa, tapi kalau dieksplor ini menjadi luar biasa. Baik, ini contoh ring apa aja Bu? Ini untuk cewek. Untuk cewek ya? Titanium, ada. Jenis titanium. Alpaka import, ada. Suping juga ada. Alpaka import itu yang bagaimana Bu? Seperti ini. Ini sak cincinnya, ini ringnya saja. Oke. Okay. Yang ini titanium. Oke. Okay. Bu, yang suping ini dibanderol berapaan? Mulai dari berapa sampai berapa gitu? 30.000 sampai 50.000. 30 hingga 50 ribuan. Oke. Okay. Yang ada cincinnya pinten Bu? Yang ini 50, tapi kan jenis batunya ini sintetis. Batunya sintetis, saringnya tinggal pakai gitu ya Bu ya. Ini dijual harga 50. Oke, tapi biasa itu para pelanggan itu diganti batunya, ganti batu asri. Dipakai ringnya aja. Beli ringnya aja. Oh, gitu. Ringnya tadi apa Bu ini, Bu? Alpaka import. Alpaka import. Iya, 50 ribuan gitu, nggih. Nggih. Oke. Lah kalau yang belum ada batunya pinten, Bu? 50 sama. 50 sama. Nggih. Baik, yang ini tadi titanium ya. Nggih. Bu, kalau boleh tahu titanium itu bisa luntur enggak? Lama. Kalau titanium bisa lama, tapi dalam waktu lama. Yang lama. Kalau okay. Suping lebih cepat, tapi dia bisa disepuk ulang kembali jadi kuning, bisa. Oh, yang suping ini tadi ya Bu ya. Baik. Tapi kalau titanium enggak bisa untuk disepuk. Enggak bisa, tapi cukup lama ya Bu ya. Oke, nggih. Iya. Bu, kalau yang dari batu lustun tadi ya Bu ya. Harga terendah hingga tertinggi pinten Bu? Harganya harga terendah dari 15.000 sampai ratusan. Sampai ratusan ribu ya Bu ya. Tergantung dari jenis batu permatanya. Jadi rekomendasinya adalah monggo teman-teman hadir di lapaknya Mbak Emil atau Bu Erna ya Bu ya. Baik. Buka tokonya mulai jam pinten sampai jam pinten Bu? Mulai jam kurang lebih jam 10 sampai jam 11. Tutupnya juga hampir jam 10 sampai jam 11 juga. Gitu ya. Jam 10 siang hingga jam 11 malam. Berarti malam masih ramai nggih Bu nggih? Ya, ada aja. Ada aja. Baik. Terus konternya di sini aja ada atau ada di tempat lain gitu Bu? Di sini sama di pojok, pojok paling ujung timur itu. Oh, yang di depan itu ya Bu ya? Tapi itu bukanya itu sore. Nggih, baik nggih. Nggih, Bu Erna terima kasih penjelasannya. Terus yang di bawahnya menika ada virus persi. Oh, timbangan bijian. Bijian. Mulai dari 50.000 sampai 500.000. 50 hingga 500.000. Nggih, tergantung ini ya Bu ya. Tergantung kualitas. Kualitas. Iya. Lah gelang ini kenapa Bu? Giok. Natural Bu ya. Natural, yang KW yang bawah. Oh, yang KW yang bawah. Oh, yang ini buatan. Nggih. Bu, yang giok boleh lihat ya Bu ya, yang natural. Ini teman-teman ya ditunjukkan oleh Bu Erna. Nah, ini adalah batu giok natural. Ya.
kapan hari teman-teman ada yang menanyakan batu giok ya. Nah di sini ready saat ini banyak sekali ya Bu. Ini bentuknya gelang ya Bu ya. Bu, ini warnanya kok bisa beda-beda, pripun penjelasannya Bu? Warna giok itu dari bahannya juga. Dari batunya. Dari bahan batunya. Iya. Terus kayak gini nih dijualnya per biji ya Bu ya? Per biji. Nggih. Harganya sami napa? Sami. Sami. Harganya 300 sampai 350 per biji. 300 hingga 350. Fisiknya seperti ini ya Bu ya. Jadi enggak pakai timbangan ya Bu ya, kalau oke, langsung bisa diagem. Nggih. Jadi warnanya ini teman-teman ya, ada warnanya sudah enggak komplit, soalnya sudah banyak yang laku. Oh, ini termasuk enggak komplit? Nggih. Padahal berwarna-warni ini Bu sudah. Nggih. Biasanya ada warna oranye, kekuningan. Oranye. Oh, gitu. Terus biru, agak muda. Nggih. Oke. Bu, di batu giok itu selain keunikan, kelangkaan nggih. Nah itu ada manfaat yang lain daripada gelang-gelang yang lainnya gitu Bu, mungkin barangkali itu ya untuk jelaskannya itu untuk kalau untuk kesehatan apa ya, kalau seneng pakai itu kan ya. Oh gitu ya, ya. Jadi alami lah Bu ya, ya. Jadi gini penjelasannya Bu Erna ya, pokoknya seneng hobi ya, berarti sehat, tambah sehat kan. Gitu ya Bu ya. Oke, logika sekali. Oke, sekali lagi teman-teman ya, saat ini ready stock di lapaknya Bu Erna atau apa Emil. Yang seperti kayak gini dibanderol mulai harga 300 hingga 350.000 nggih, nggih. Oke. Terus kemudian di Bu Erna ini melayani transaksinya apa saja, Bu? Bisa via transfer, bisa cash. Kita juga melayani online. Nggih. Okay. Kalau cash kan di lapak ya Bu ya, di tempat. Okay. Okay. Kadang itu pembeli juga bawa uang cash bisa transfer langsung. Okay. Ada. Oh gitu. Itu, oh fasilitasnya ini ya Bu. Okay. Ya. Oke. Okay. Oh. Untuk fasilitas pembayaran lengkap ya Bu ya di sini. Okay. Ya. Baik. Melayani online juga. Terus kirim-kirimnya bisa luar kota, luar pulau. Okay. Seluruh Indonesia bisa ya Bu ya. Bisa. Baik. Luar negeri pripun Bu? Kalau luar negeri ini masih belum. Belum. Kenapa? Kalau misalkan setelah ini nanti ada permintaan pripun? Diterima atau ditolak? Ya bisa kita terima nanti. Ya. Untuk pembayarannya kan kita bisa. Asalkan mengikuti prosedur kita. Okay. Ya Bu ya. Okay. Oke, baik. Okay. Ya teman-teman ya, intinya di sini bisa melayani ya, membantu kirim-kirim ya. Kalau lokal pasti bisa. Ya, kemudian seluruh Indonesia juga bisa. Yang luar negeri monggo nanti dikonfirmasikan, dikomunikasikan dengan Ibu Erna atau apa Emil ya. Insya Allah dibantu di sini. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi yang di etalase ini tadi ada banyak sekali jenis ya. Batu lustun, batu pirus atau yang digunakan oleh perempuan ya, di sini kecil-kecil, cantik-cantik kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada. Namun saya belum bisa untuk menjelaskan satu persatu. Jadi tampilan sekilas saja. Sekali lagi rekomendasinya adalah monggo datang ke lapaknya Aba Emil atau Bu Erna. Oke, Bu Erna berlanjut ke sini ya Bu ya. Oke. Wih, di sini ada yang bagus ini. Iya, pirus ya Bu ya. Oke, pirus versi. Ini ringnya rata-rata menapa Bu? Untuk ringnya bervariasi. Ada yang alpaka biasa, alpaka silikon, ada okay. Yang monel. Ya. Yang merah menika napa Bu? Yang hitam. Hitam itu Yaman Wulung. Yaman Wulung. Oke, teman-teman ya. Ini Yaman Wulung. Natural nggih Bu nggih? Oke, ringnya alpaka. Ukurannya standar ya. Maksudnya siapa saja bisa menggunakan ini ya. Karena ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Yang menika pinten Bu Erna? 150.000 loh, Yaman Wulung Bu nggih. Wih, luar biasa. Ini harganya cukup merakyat di sini ya. Murah sekali. Yaman Wulung dibanderol 150.000 saja ya di lapaknya Pak Emil atau Ibu Erna. Ya, stoknya cukup banyak yang ini teman-teman ya. Monggo, batunya batu Yaman Wulung ya, ringnya alpaka. Ukir ya. Ini bisa diganti ring perak.
lebih bagus. Oke ya, 150.000. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Ini virus persi mengandung badar perak ya, Bu ya. Wih, ukurannya juga medium ya, tidak terlalu besar. Ngapunten, saya lepas ya, Bu ya, ini ya, Bu ya. Sekali lagi, virus persi natural ya. Ini ukurannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, agak mengoval gitu ya. Nah, yang ini ringnya menapa, Bu? Yang virusnya, Bu? Virus alpaka ringnya. Alpaka juga. Sebentar, ya. Ya, bagusnya seperti ini, pinten Bu Erna? Itu kisaran 200. Kisaran 200.000. Iya. Stoknya ada banyak, teman-teman ya. Ini kita ambil contoh ya, salah satunya. Yang seperti ini sekali lagi hanya 200 ribuan. Ya, di lapaknya Bu Erna atau apa Emil ya. Bu, harga yang kita sampaikan ini itu boleh ditawar enggak ya, Bu? Bisa, untuk harga kita fleksibel, bisa nego. Fleksibel. Bisa nego. Negonya tipis atau negonya tebel? Tipis. Oh, tipis ya, Bu ya. Oke. Tipis mawon. Ya, oke ya, jelas ya. Yang seperti kayak gini sekali lagi 200 ribuan. Stoknya banyak ya. Mau cincinnya, mau batu lustonya juga banyak ya. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini kita ditunjukkan yang pandan. Iya, modelnya berkarakter ya. Sudah populer ya. Jenis pandan. Ringnya monel. Ukurannya juga ya seperti ini ya. Pinten Bu Erna? 300. 300.000. Iya, yang jenis pandan kayak gini banyak nggih. Pandan 3 in 2 3. Tinggal 3 ya. Maksudnya harganya sama ya, Bu ya. Harganya kurang lebih 300 sampai 350. 300 hingga 350 ya. Monggo buat teman-teman yang ngersake jenis pandan ya, ring monel ini bagus-bagus di lapaknya Bu Erna. Harganya berkisar 300 hingga 350.000. Ya, jelas. Mudah-mudahan ada yang mencari. Saat ini sekali lagi ready stock di lapaknya Pak Emil di Perumahan Mega Asri Blok D nomor 66 Larangan Sidoarjo. Iya, Bu, gitu, betul nggih. Gitu. Oke. Ini virus badar perak ya, Bu. Wih. Gramnya 15.000. Ini teman-teman ya, ditunjukkan sebagian ya. Ini satu kotak ada beberapa batu lustun virus. Virusnya virus persi nggih. Persi badar. Birunya seperti Mesir ya, Bu ya. Mesir ada lagi. Oh, Mesir ada lagi. Ini badar peraknya jelas-jelas lo. Seperti gini ya. Hasilnya tinggal dikit. Wih, ya Allah, luar biasa. Badar peraknya bisa tebel-tebel. Oke, teman-teman ya, ini adalah stoknya Bu Erna atau Abah Emil. Virus persi. Ya, badarnya tebel sekali. Dan ini diinformasikan oleh Bu Erna, harganya per gram. Harganya 15.000 per gram gitu ya. Oke, jadi banyak sekali pilihannya teman-teman ya. Iya, wih, seger-seger ya, batunya seger-seger. Oke teman-teman ya, bagi yang ngersake batu virus badar perak saat ini ready stock di lapaknya Bu Erna ya. Lokasinya ada di Pasar Batu Ake, Larangan Sidoarjo ya. Oke, ini hanya sebagian ya. Yang lengkap ada. Stoknya luar biasa banyak ya. Kemudian berlanjut lagi ya, menika napa, Bu? Mesir. Ini virus Mesir. Okay. Oh, virus Mesir. Hijaunya seperti ini ya, Bu ya? Okay. Termasuk unik-unik berarti ini, Bu, hijaunya. Oke, warnanya unik-unik gitu ya, Pak. Biasanya kan cenderungnya kebiru-biruan gitu ya, Bu. Inggih. Jadi ini unik-unik teman-teman ya, hijaunya. Kemudian
urat-uratnya cukup tajam gitu ya, dan ini butirannya kecil-kecil ya. Serat kura. Oh, seratnya serat kura, ceplok kura gitu ya Bu ya. Oke ya. Nah, seperti kayak gini harganya pripun Bu? Itu per gramnya 90.000, agak mahal. Per gramnya 90.000 ya. Per gramnya agak tinggi karena kualitas mungkin ya. Kualitas, keunikan, kelangkaan. Gitu ya Bu ya. Inggih, titik tunggale maksudnya. Nah, seperti kayak gitu ya. Dan ini saat ini ready stock ya di lapaknya Bu Erna. Monggo bagi teman-teman yang ngersake, kemudian dibikinkan cincin sekaligus komplit. Lebih tepatnya adalah di lapaknya Pak Emil dan Ibu Erna ya, di Pasar Batu Akik Larangan Sidoarjo Jawa Timur. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita lanjut kembali. Ya, stoknya ada banyak teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada lustun merah rubi atau red nopo meniko Bu. Red pigeon blue, ruby pigeon blue sama ruby pigeon blue. Red. Wih, ini semua ada identitasnya ya Bu ya. Wih, luar biasa. Nggih, mboten usah dipundhut Bu, ngeten mawon. Oke teman-teman ya, ready stock ini ya, lustun siap dirakit ya, di embannya ya, tinggal embannya. Nah, kemudian yang di sini embannya ini perak gitu. Ya ampun, lengkap sekali. Wih, peraknya bagus-bagus. Wih, ini perak niki harganya pripun Bu? Kita harga per bijian langsung. Ini per bijian langsung, bukan gram. Bukan. Kita jual per biji. Nggih, tapi beda-beda ya Bu ya. Nggih, dari harga 150 sampai 350. Di sini 150 hingga 350.000. Oke. Saya boleh pinjam yang 150 sama 350 ya Bu ya. Oke, teman-teman akan kita tunjukkan contoh ya. Yang harga 150 dan 350.000. Di sini ada banyak ya, tinggal pilih. Ini kok yang 150. Nggih. Oke. Ini 300. Oke. 50. Ini perak nggih, Bu, nggih. Dia kualitasnya lebih bagusan yang harga yang 350. Sama 350. Tapi sami nggih, niki per bijian gitu. Nggih, per biji. Semuanya per bijian. Kayak mas itu, mas muda, mas tua. Oh, kayak gitu. Kadarnya ya, Bu, ya. Ada yang 16 tak. Baik, jadi ini kualitasnya beda dengan yang di sini ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Gitu. Ini 350 Bu. Gitu, Oke. Tapi kecil-kecil ini bisa juga dipakai untuk perempuan ya Bu ya. Yang kecil. Ada yang kalau lingkar jarinya yang besar itu bisa. Oh nggih, kondisional. Oke teman-teman, yang ini 350, yang ini 150. Yang ini 300. Iya. Iya, yang ini 300, 350, 150. Untuk mengenai kualitas nanti bisa dijelaskan oleh Bu Erna ya. Monggo langsung datang ke lapak ya. Rekomendasinya ya, biar bisa milih sak puase ya, sak melengere kayak gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Supaya enggak nyampur aja. Kalau ini teman-teman ya. 150, ini 250. Duh, ini 150. Yeah. Sebentar, geser dulu. Pirus versi harga murah meriah di sini ya, 150 ribuan disamakan semua Bu. Ye. Baik ukuran kecil atau yang besar. Ye. Wih, cantik-cantik ya, bagus-bagus. Tinggal milih harga 150 ribuan. Kita coba salah satunya. Iya. Ukurannya ideal semua. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Iya. Nek dipakai ini pasti mantesi lo. Iya. Iya, size kantoran, gitu betul. Ayo, monggo teman-teman ya, bagi bos-bos, ya. Kemudian ringnya menopo Bu. Ringnya itu alpaka kombinasi. Alpaka kombinasi. Jadi ini ringnya
alpaka ya, kombinasi warnanya kuning keemasan, kemudian ada oksid hitamnya. Jadi seperti ini ya tampilannya. Ukir alpaka ya, tampilannya cukup istimewa ya. Batunya juga istimewa. Harganya murah meriah ya, harga merakyat. Oke ya, saat ini ready stock di labanya Ibu Erna atau Aba Emil ya, di Pasar Batu Akik Larangan Sidoarjo. Di sini bebas milih nggih Bu nggih. Sambel ngere sak puasnya gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kita geser ke yang sebelah kanan ini teman-teman. Pinten tadi menikah Bu? 250, Kak. Yang ini 250.000. Iya. Kemudian ringnya menapa Bu? Ringnya itu variasi, ada yang alpaka kombinasi oksid hitam, ada yang alpaka koin birak. Iya. Boleh kita ambil salah satu ya Bu ya. Oke. Permisi. Ini teman-teman ya, kita tunjukkan ya. Sekali lagi virus versi, ada banyak sekali di sini ya. Ringnya alpaka. Loh, ringnya istimewa ya, seperti ini, hampir sama kayak tadi. Yang ini harganya sekali lagi 250 ribuan disamakan semua. Ada model oval, kemudian bulat juga ada. Yang medium juga ada. Iya, lengkap sekali di sini teman-teman ya. Loh. Ya, luar biasa. Ya, sekali lagi teman-teman ya, bagi yang resake berminat ya, monggo langsung datang ke labanya Ibu Erna ya. Yang seperti kayak gini harganya 250.000. Ya, pilihannya ada banyak ya. Terus kemudian Bu Erna di sini melayani selain ngecer, partai juga bisa ya. Masya Allah. Di sini ternyata tempatnya kulaan ya. Kalau partai gitu minimnya berapa Bu? Kalau partai kita minim satu kodi. Satu kodi ya Bu ya, isi 20. Baik. Ngapunten Bu Erna, kalau misalkan ini kan 250 ya. Ini contoh 250 itu harga ecer berarti ya Bu ya. Kemudian kalau partai gitu itu di diskonnya ngantos pinten? Kalau partai kita nanti bisa ada diskonnya. Nanti diskonnya bisa nego. Oh gitu ya. Diskonnya berarti disesuaikan di lapak ya. Silakan negosiasi dengan yang punya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini informasi yang cukup penting bagi teman-teman sekali lagi yang ingin ambil grosiran, di sini tempatnya ya, bisa dilayani. Oke ya. Kita lanjut lagi. Nggih Bu, matur nuwun. Oke teman-teman ya. Di sini selain batu permata yang baru saja kita tunjukkan gitu ya, nah, di sini juga ada batu akik. Ini ki akik nggih Bu nggih. Ada yang batu sintetis juga ada. Oh iya, di sini juga melayani yang sintetis. Jadi di sini disampaikan seadanya teman-teman ya. Kalau sintetis disampaikan sintetis, kalau yang natural ya disampaikan natural ya. Agar supaya kita bisa membangun kepercayaan ya, dan pelanggannya bisa berkelanjutan ya, misinya seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Yang di sini batu akik ya, ada yang modelnya lawasan gitu ya Bu ya rupanya. Oke, yang lawasan juga ada seperti ini ya. Ngapunten Bu, yang di sini ini yang paling mirah pinten Bu? Kisaran sini sama sini kisaran 25 sampai 50.000. 25.000 hingga 50.000. Iya, murah sekali ya. Sekali lagi, rata-rata harganya 25.000 hingga 50.000. Bisa milih ya, pilihannya ada banyak di sini ya. Lah yang di sini nih batu virus Bu. Menika pinten Bu? Kisaran 100 sampai 150 sama. Niki 100 hingga 150.000. Wih, lebih murah lagi yang ini. Virus kantorannya virus. 100-an iya. Yang kecil. Yang ini size kantoran. Ideal. Mantes sih kalau dipakai ya. Ini bisa juga digunakan oleh perempuan di sini, cantik-cantik ya. Oke ya, 150.000 yang di sini. Iya. Yang di sini 25 hingga 50.000. Iya, yang sintetis menika nggih, Bu? Ini sintetis.
sintetis ini 80, 75, ini sama 50. Oke. Okay. Jaringnya titanium sama monel. Oke, okay. Titanium dan monel ya. Pilihannya juga banyak sekali teman-teman ya. Tadi baru saja informasi harganya disampaikan oleh Bu Erna ya. Nah, kemudian yang di sini ini lostone natural atau ini sintetis. Oh, yang ini sintetis. Ini natural. Ini sebagian sintetis, sebagian natural. Oke. Okay. Ada banyak sekali teman-teman di sini ya. Natural, ini sintetis. Oke. Okay. Ini motif ya. Oke, natural. Kalau yang sintetis ngoten niku paling murah pinten, Bu? Paling murah ada 25.000 seperti ini 25. Seperti ini 25.000. Oke. Okay. Kemudian yang natural. Seperti yang di etalase yang oh, seperti itu, yang okay. Tadi. Baik. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman ya, banyak sekali pilihannya di sini ya. Monggo direkomendasikan datang ke lapaknya Abah Emil ya. Loh, ini tinggal pakai ini. Yang ini batu motif nggih, Bu. Nggih. 50 ribuan milih. 50 ribuan milih. Wih, tinggal pakai ini ya. 100 motif. Oke. Okay. Ini 100. Gye. Ada junjung derajat. Gye. Ya, tinggal pakai 100.000. Alpaka ya, Bu ya. Oke. Okay. Yang ini 150.000. Gunung kembar. Motif. Wih, motifnya sebenarnya ada yang bagus di sini. Pinten, Bu, yang di sini, Bu? 250 yang di sini. Junjung derajat tajam sekali. Ya. Kalau semakin bagus niku semakin mahal ya, Bu, ya. Iya, ya. Nek tambah api tambah larang. Nah, kemudian yang di sana virus versi ya. Ring perak 450.000. Loh kok bisa, Bu, ring perak segitu? Grosir. Oh gitu. Iya. Dapatnya murah, dijualan juga murah. Ini teman-teman ya, kita informasikan virus versi motifnya ini ada urat-urat emasnya juga nggih Bu nggih. Kemudian ringnya perak. Harganya masing-masing 450.000. Sekali lagi ringnya perak, motifnya bagus-bagus, banyak yang mengandung urat emas. Kayak gitu warnanya kekuningan. Oke ya, cukup terjangkau sekali ya. Kalau yang seperti kayak gini stoknya banyak ya, Bu? Kalau ini tinggal yang di sini aja. Oh, tinggal yang di sini aja. Ya, ayo monggo teman-teman ya. 450.000 ringnya perak. Oke, luar biasa. Iya, ada banyak sekali teman-teman ya. Ini kita nemu liontin juga di sini. Liontin. Duh. Iya, motifnya lamalip sakral. Kemudian wih, api-api di sini ya. Oke ya, ready stock liontin bagus-bagus. Ya, kemudian yang di sini berbagai macam jenis ring ya, perak, terus kemudian yang menika jenis menapa, Pak? Alpaka super. Alpaka super. Ya, ada banyak sekali sampai ke sana teman-teman ya. Oke. Jadi di sini sekali lagi di Abah Emil ya, mengerjakan ya pembentukan cincin, pemesanan ya mulai dari nol hingga final ya. Di sini ada banyak timnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman sekalian, ini kita ditunjukin oleh Ibu Erna. Beliau punya stok yang bagus-bagus ya, atau bisa dibilang harga tertinggi di lapak ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah ini jenis menapa, Bu, meniko? Jenisnya ruby pigeon flat. Ruby pigeon sudah bermemo, sudah ada memonya yang mana, Bu, ini? Oke, amit. Ini teman-teman ya tampilannya. Ya, ini kita tunjukin identitasnya. Silakan di screenshot ya. Iya,
mudah-mudahan jelas. Ini adalah memonya. Ya, sekali lagi ini natural ruby ya. Harganya pinten Bu ini, Bu? Harga kisaran untuk Oh, niki? Oke. Okay. Oke, teman-teman ya, ini saat ini harganya dibanderol Rp750.000. Ini ringnya alpaka zircon ya, kombinasi seperti chrome kayak gitu ya. Jadi tampilannya cukup elegan, cukup bagus. Saat ini harganya dibanderol Rp750.000. Iya. Ada memonya. Iya, boleh nego ya, Bu ya? Bisa. Boleh nego. Iya. Wis apik boleh dinego. Iya. Monggo datang ke lapaknya Ibu Erna. Oke ya, kita lanjut lagi. Iya, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini juga ada zamrud. Iya. Zamrud Columbia. Wih, ringnya perak nggih, Bu nggih. Iya, ringnya perak kombinasi kombinasinya menika krom ya, Bu ya. Rhodium kombinasi. Ini identitasnya silakan di screenshot ya. GRI. Ya, dari GRI. Oke, mudah-mudahan jelas. Ya, saat ini ready stock di lapaknya Ibu Erna ya, di Pasar Batu Aki Larangan Sidoarjo. Iya. Luar biasa ya, ukurannya medium standar. Jadi semua jari insya Allah ini bisa masuk kayak gitu. Pinten Bu yang ini, Bu? 7.500. Iya, saat ini harganya dibanderol 7.500.000. Iya, zamrud Columbia, ringnya perak ya. Benar-benar istimewa yang ini ya. Saat ini sekali lagi ready stock di lapaknya Ibu Erna ya. Silakan buat teman-teman yang ngersake datang ke lapak ya. Yang jauh dari kota Sidoarjo ini bisa di screenshot, nanti akan dibantu kirim-kirim ya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Ini juga cantik sekali. Apa ini? Iya, blue topaz. Wih, ringnya mentereng ya, ringnya perak dilingkari sirkon kecil-kecil yang cukup gemerlap kayak gitu ya. Pinten yang ini, Bu? Ini ya, Bu ya. Wih, dibanderol ini di sini ya. Iya, saat ini harganya Rp850.000. Bu, ini ring perak ya, Bu ya. Rp850.000, Bu. Iya, sama ring perak. Wih. Terus kemudian ini juga ada identitasnya. Ya. Loh, jadi sebentar ini biar di bisa di screenshot. Iya, mudah-mudahan jelas ya. Sekali lagi harganya cukup terjangkau ini, yang ini teman-teman ya, cuma Rp850.000 ya. Natural blue topaz, ringnya perak ya, desainnya cukup istimewa. Oke ya, saat ini ready stock di lapaknya Bu Erna atau apa Emil, sekali lagi di Pasar Batu Aki Larangan Sidoarjo Jawa Timur. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini natural ruby Birma. Wih, modelnya cukup ideal teman-teman ya. Ringnya perak ya, cukup bagus ya. Ini ada ID-nya ya, silakan di screenshot dulu. Iya, mudah-mudahan jelas. Iya, cincinnya seperti ini. Ya, kita coba dulu. Iya, cukup cantik sekali. Ya. Oke, saat ini sekali lagi harganya hanya Rp850.000. Iya. Size-nya kantoran. Cukup mewah. Iya. Sirkonnya gemerlap. Ya, sekali lagi teman-teman bagi yang ngersake monggo ya. Ini bisa didatangi di lapak. Ini juga bisa di screenshot ya, kemudian di order online ya. Wih, bagus sekali. Oke ya.
850.000 ready stock di Pasar Batu Ake Larangan Sidoarjo. Oke, kita lanjut lagi. Safir Star. Oke. Yang ini turmalin ya, Bu ya? Turmalin. Merahnya merah pink. Ya, ringnya perak ya, Bu. Ringnya perak. Micro setting. Wih, sirkonnya luar biasa ya. Jadi cemlorot-cemlorot seperti itu, ya. Dan ini ID-nya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Iya, ukurannya cukup standar ya, cukup ideal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya. Turmalin, ringnya perak. Wih, luar biasa. Tampilannya seperti ini ya, cukup elegan. Yang menikah pinten, Bu? 1.200.000. 1.200.000. Oke. Oke, teman-teman ya. Cukup terjangkau. Yang cantiknya, yang bagusnya seperti kayak gini hanya 1.200.000. Iya. Bikin ngiler. Cemlorot-cemlorot seperti itu. Bagus sekali. Oke, teman-teman ya, luar biasa. Saat ini sekali lagi ready stock di lapaknya Ibu Erna. Oke, luar biasa. Iya, masih berlanjut teman-teman sekalian ya, dimanapun berada. Ini ditunjukkan lagi. Iya, Safir Star Firma. Ringnya menapa, Bu, niki? Ringnya perak. Kombinasi chrome. Nah, semacam itu. Nah, luar biasa. Ukurannya juga hampir sama ya, ideal. Harganya pinten, Bu? 850.000. Wih, bagus-bagus ya stoknya Ibu Erna ya sama Pak Emil di Pasar Batu Aki Larangan Sidoarjo. Iya. Oke, teman-teman ya. Ini adalah sebagian contoh ya yang di display di lapaknya Ibu Erna. Barangkali teman-teman kalau menginginkan yang mungkin lebih istimewa atau yang diinginkan gitu ya, monggo silakan ditanyakan. Siapa tahu nanti mendapatkan yang diinginkan seperti itu ya. Meskipun ini harga yang tertinggi ya, tadi baru saja yang kita lihat barangnya bagus-bagus dan pilihan. Nah, seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Iya, oke teman-teman ya. Selain batu ake, batu permata ya, atau barang-barang unik lainnya. Nah, di sini di tempatnya Pak Emil punya stok once unik. Nah, ini dari tulangnya sapi dibikin seperti ini. Iya. Dan harganya cukup murah ya. Saat ini yang seperti kayak gini hanya 50 ribuan. Stoknya ada beberapa. Bagus-bagus. Ini dimensinya atau ukurannya sekitar 20 cm panjangnya ya. Loh, ini tempat rokoknya ya di sini, kemudian di sini lubangnya. Buat teman-teman yang suka yang hobi dengan once unik ya, saat ini ready stock di lapaknya Aba Emil. Ya, ada banyak. Ya, selain itu di sini juga ada yang unik-unik dari kayu. Kayu jenis stigi menapa, Ba? Wonten stigi asem. Stigi asem. Ya. Ya, macam-macam. Kurang apal. Nggih, saking banyak stoknya ya, Ba ya. Iya, teman-teman sekalian. Inilah penampakan lapaknya Aba Emil dan Ibu Erna ya. Jadi cukup ramai pengunjungnya. Yang kebanyakan adalah membuat cincin dengan berbagai macam jenis batu dan jenis ring ya. Ya sudah, untuk masalah harga fleksibel ya, dari pihak pun satu jenis batu itu harganya fleksibel, nggak bisa sama. Baik. Kuncinya itu di kualitas gitu. Kualitas aja. Bergantung dari kualitas. Dari kualitas, masalah origin itu nomor dua, nomor baik. Satu itu kualitasnya batu. Baik. Yang jelas kalau untuk
beli batu permata itu mending ditanyakan dulu tentang keaslian, atau si pedagang minta jaminan keaslian atau bergaransi lah gitu istilahnya. Karena kan dari batu jenis batu permata ataupun batu akik itu masih banyak batu tembakan sintetisnya itu banyak. Gitu ya. Nah, dari batu akik sampai batu permata semuanya itu sudah ada tembakannya. Oke. Okay. Nah, makanya ada yang dijual murah, makanya harus dipertanyakan dulu. Oke. Oh, nah, tentang keaslian batu. Oke. Okay. Ini iya. Nah, ini disampaikan oleh Pak Emil. Buat teman-teman yang mungkin pemula, ya masih pemula untuk perbatuan, yang jenis permata nggih, Pak nggih? Dari batu akik sampai permata itu semuanya ada tembakannya. Oh gitu, baik. Jadi direkomendasikan untuk minta jaminan keasliannya, nah, seperti kayak gitu. Oke, Bang, ngapunten saya tanya, di sini Abah melayani selain yang sudah ready, nggih? Di sini mungkin bisa diperjelaskan lagi mengerjakan apa mawon, Abah? Ya, kalau di sini sih tempat sini khusus memasang. Kalau memasang. Untuk membikin itu kan ada workshop tempatnya lagi. Oh, punya workshopnya lagi. Ada. Istilahnya rekanan, bukan punya saya sendiri. Iya, jadi ada timnya, ada bagiannya sendiri-sendiri ya, gitu sendiri, ya, Pak ya. Iya. Artinya melayani mulai dari nol hingga finish. Bisa nggih, Bang nggih? Ya, itu yang luar biasa. Jadi di sini ada bagiannya sendiri-sendiri, tidak sendirian. Iya. Timnya banyak nggih, Bang nggih? Oke. Karena di untuk wilayah sini kan tempat berkumpulnya paguyuban batu akik ya, pengopi-pengopi itu tempat ngumpulnya ya di sini. Di sini nggih, Bang nggih? Oke. Iya, ini apa Emil adalah merupakan salah satu pengurus ya, Pak, di sini? Ya, pengurus. Pengurus pasar ya. Semacam pasar atau pameran batu akik yang ada di depan. Nah, nanti kapan-kapan kita akan tunjukkan ya, teman-teman ya. Satu persatu. Cuman nggak bisa secara langsung, jadi bertahap nanti. Iya, yeah, oke, okay, teman-teman ya. Mudah-mudahan perbatuan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur bisa meningkat lagi perkembangannya gitu ya. Dari lapaknya apa Emil, sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan kita akan update kembali. Iya, yeah. Saya ucapkan terima kasih khususnya buat yang sampun subscribe channel 4newsgo. Iya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezekinya dimudahkan dan semakin berkah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.